Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para peserta. Kita akan teruskan dengan modul kedua dalam pengurusan mesyuarat. Modul kedua ini saya akan bersama-sama para peserta kita akan mengingat kembali atau boleh katakan mengulang kaji satu aspek penting dalam penulisan dokumen rasmi ataupun penulisan minit mesyuarat secara spesifiknya, iaitu tata bahasa dalam penulisan. Dan secara umumnya, seperti kita semua maklum, bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi yang akan digunakan dalam semua sektor awam, sektor kerajaan. Jadi para peserta perlu ataupun sebagai pejabat awam, kita perlulah sentiasa menambah baik pengetahuan serta kemahiran kita dalam aspek-aspek penulisan, secara khususnya aspek-aspek tatabahasa. Boleh. Saya teruskan dengan tatabahasa dalam penulisan minit mesyuarat. Kata-kata nama diri sering kita gunakan dalam penulisan minit mesyuarat. Kata-kata nama diri pertama, saya, aku, kami, kita. Dan saya rasa semua peserta sudah maklum mengenai peraturan-peraturan ini. Cumanya dalam sesi latihan ini, saya berhasrat untuk mengingat kembali agar kita dapat mengetahui di mana salah silap dan kita boleh memperbetulkan apa amalan-amalan yang tidak betul sebelum ini. Baiklah, kata ganti nama diri kedua. Awak, kamu, anda. Kata ganti diri yang ketiga, ia, nya, beliau dan dia. Dan kata ganti nama diri ini memang satu benda yang penting dalam penulisan minit mesyuarat yang kita selalu guna. Okey. Teruskan dengan slide yang seterusnya. Jadi saya akan ceritakan kesalahan-kesalahan yang sering orang ataupun kita gunakan kesalahan bagi kata-kata nama diri, iaitu tidak tepat penggunaan seperti kita. Kita hanya boleh digunakan dalam sesi perbualan, tidak sepatutnya digunakan dalam sesi penulisan. Jadi kita boleh gantikan dengan penggunaan perkataan kami. Dia, kita perlulah gunakan dengan beliau. Ianya juga tidak boleh, tidak tepat penggunaan kata-kata nama diri tersebut. Jadi ianya sepatutnya kita gunakan ia sahaja. Yang seterusnya, kata-kata nama, singkatan bagi kata ganti nama, kau, ku, mu dannya. Ya, sebagai contoh, kulihat, ku sedari, kau tulis, kau sedari. Selalunya contoh ini kita tidak gunakan dalam penulisan minit mesyuarat, tapi sekadar untuk kita recall kembali apa yang telah kita belajar dalam peringkat SPM ataupun peringkat UCT masing-masing. Dan penggunaan mu dannya bagi nama Tuhan, bagi orang Islam ataupun bagi kaum lain, agama lain. Dia aja menggunakan huruf besar pada huruf pertama dan tulis dengan menggunakan tanda sepang. Contoh, hambamu, rahmatnya. Jadi penggunaan seperti ini kita perlulah sentiasa peka, sentiasa amalkan penggunaan tanda sepang ini bagi penggunaan mu dannya. Teruskan dengan kata sendi nama. Yang ini juga sering kali ramai yang tersilap ataupun kurang peka penggunaan kata sendi nama dalam pengurusan penulisan minit-minit mesyuarat, pengurusan surat-surat rasmi ataupun dokumen-dokumen rasmi. Okey, kata sendi nama perlulah diletak di hadapan frasa nama dan ianya tergolong dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebagai contoh, kata sendi nama di sini, dalam, di dalam, jauh, antara, di antara, atas, di atas, di antara mereka, di dalam,
kelompok pelajar yang berkenaan di atas projek ataupun di atas tasik UMK itu sendiri. Ya. Saya teruskan dengan punya kata seni nama D. D hanya digunakan untuk menunjukkan tempat dan D tidak boleh digunakan untuk menunjukkan waktu, masa atau zaman. Di zaman ataupun di era. So, D hanya perlu digunakan untuk menunjukkan satu tempat. Di Bacok ataupun di Kerajepa, di kampus Kemumin contohnya. Di pejabat HEPA ataupun di pejabat pendidikan sebagai contoh. Kata seni nama pada ataupun kepada. Kepada, kata seni nama kepada adalah merujuk kepada manusia, haiwan, unsur mujarat, institusi pecahan dan perubahan keadaan. Manakala penggunaan kata seni nama pada adalah untuk menerangkan keterangan waktu, keterangan tempat untuk pembuatan satu kata kerja dan ungkapan ada, boleh digunakan sekiranya ada perkataan ada, selepas perkataan ada kita boleh menggunakan perkataan pada. Okey. Kata seni nama dari, dari adalah untuk menandakan arah, tempat atau waktu, dari timur ke barat, dari Terengganu ke Pahang ataupun dari pukul 4.40 ataupun dari pukul 1 petang hingga ke 2 petang. Okey. Daripada pula digunakan untuk menyatakan punca bagi manusia, haiwan atau benda, asal kejadian dan sumber atau unsur perbandingan atau perbezaan, daripada kecil ke besar ataupun daripada pelajar ke staff. Projek tersebut digunakan dari berskala besar, okey, daripada ya. Yeah. Teruskan dengan slide yang berikutnya. Kesalahan-kesalahan yang selalu kita lihat dalam penggunaan imbuhan ataupun kata sendi, tidak merangkaikan imbuhan. Sebagai contoh, dihantar sepatutnya dekat, dihantar hanya untuk, kalau di jauh hanya untuk tempat, kedua, ke dan dua perlu dah dekat. Okey. Tidak menjalankan kata seni nama. Sebagai contoh, di sekolah, di saya maklum sebelum ini, di tempat perlulah jauh, di kampus, di pejabat chancellery, pejabat fakulti sebagai contoh, di atas meja perlulah jauh, di atas meja. Ya, berikutnya, kata pemberi ialah dan adalah, ialah hadir di hadapan fasa nama. Adalah pula hadir di hadapan fasa adjektif dan fasa seni nama. Okey, adalah tidak boleh hadir di hadapan fasa kerja atau kata kerja. Jadi ini saya rasanya ramai di kalangan kita selalu tersilap penggunaan dari segi penggunaan kata pemberi. Kata hubung, bila, kata tanya, bila masa akan tamat, bila gaji akan masuk, bila waktu akan tamat, bila-bila, ayat penyata, bila-bila yang diperlukan. Okay. Apabila digunakan untuk menghubungkan klausa menjadi keterangan kepada klausa utama. Dan selalunya apabila digunakan dalam penggunaan ayat majmuk. Berikutnya. Kesalahan kata penguat dalam ayat kata adjektif. Yang ni kita sering kali, saya rasa orang Kelantan lah. Orang Kelantan selalu gunakan over atau terlampau adjektif, terlampau penguat. Okay. Tercantik sekali, tak boleh. Hanya boleh tercantik sekali ataupun tercantik sahaja. Paling bergaya sekali, juga salah. Yang sebetulnya adalah paling bergaya atau bergaya sekali. Terpaling atau sekali telah menunjukkan darjah yang tertinggi ataupun darjah yang penghabisan. Jadi kita tak boleh menggunakan dua kataan ter dengan sekali dalam satu ayat yang sama. Okay. Uh,
Penulisan partikel, partikel lah kah, okey, ataupun pun, okey, sebagai contoh, berilah dia kah, mana tah, mana tah mungkin dalam penggunaan ayat dialek tak sesuai untuk digunakan dalam penggunaan dokumen-dokumen rasmi. Partikel pun juga masuk juga lalu atau terus ditulis terpisah dengan kata sebelumnya. Sebagai contoh, jika dia berjaya, saya pun akan berjaya. Okey, pun, saya pun perlulah jauh penggunaan partikel pun di situ. Walau bagaimanapun, partikel pun ditulis rangkaian dengan perkataan telah ditudukan. Sebagai contoh, yang ini yang kata nama khas, ada pun yang telah termaktub. Sekalipun, walaupun, lagipun, okey, lagipun perlulah dekat. Okey, perusahaan kata ganda. Kata ganda seperti semua daun, sebagai contoh, daun-daun bergoyang-goyang, kejar-mengejar, sebuah-sebi. Okey. Kesalahan adalah kata ganda. Lalu kita lihat terdapat kesalahan-kesalahan yang minimum. Tapi sebenarnya kesalahan ini sangat besar dan kita perlu mengamalkan penggunaan kata-kata ganda yang betul. Okey. Sebagai contoh, setengah, sesetengah ataupun setengah-setengah. Okey. Berbagai, tak boleh, yang tepatnya pelbagai ataupun berbagai-bagai. Semua murid-murid, okay, sebenarnya murid tersebut dah menunjuk pada ramai, jadi semua murid sahaja. Okay. Bagi contoh lagi, semua pelajar-pelajar, semua pelajar sahaja ataupun semua staff-staff. Okay, semua staff sahaja, bendera-bendera berkibar, bendera berkibaran. Okay. Kata jamak merujuk pada jumlah yang banyak. Sebagai contoh, berbagai-bagai, pelbagai menunjukkan satu benda yang banyak. Okay. Berabad-abad lamanya. Okay. Rakyat, pelajar, staff, konteks kita. Kertas-kertas kerja, okay, menunjukkan jumlah yang banyak. Okay. Kesilapan penggunaan kata jamak. Okay. Seperti saya balik tadi, berbagai jenis burung. Okay. Salah. Yang sebetulnya berbagai-bagai ataupun pelbagai jenis burung. Berabad Melaka dijajah. Okey. Utara yang betulnya berabad-abad Melaka dijajah oleh penjajah Portugis, Belanda dan English. Okey. Rakyat-rakyat menyambut. Tak perlu. Salah. Yang sebetulnya rakyat menyambut. Kertas kerja yang dibentangkan. Okey. Salah. Yang betulnya kertas-kertas kerja dibentangkan dalam syarat tersebut. Okey. Okey, seterusnya imbuhan apitan, kata umum yang menerima awalan dan akhiran ditulis rangkai. Sebagai contoh, kalau ayat tersebut, kata tersebut sebelum ini jauh, tapi bila menggunakan imbuhan awalan dan apitan, sebagai contoh, ambil alih, pengambil alihan fakulti tersebut, suruh dekat, pengambil alihan. Sebagai contoh lagi, ijab kabul. Okey, pasangan tersebut telah diijab kabulkan dekat di kompleks mahasiswa UMK. Okey, lipat ganda. Okey, semua staff perlu melipat gandakan KPI masing-masing usaha mencapai objektif ataupun misi visi UMK. Okey. Okey, seterusnya sama rata. Yang sebetulnya menyamaratakan keperluan ataupun kehendak staff-staff serta pelajar di UMK. Saya teruskan dengan slide berikutnya. Pengulangan kata majmuk. Okey, balai raya, balai-balai raya. Kapal terbang, tak boleh. Misalnya, kapal terbang. Kapal terbang. Okey. Ketua pejabat kerajaan. Okey. Ketua-ketua pejabat kerajaan. Okey. Baiklah. Yang ini merupakan senarai kata majmuk yang mantap. Dan kita selalu guna perkataan-perkataan ini dan kita perlu peka bahawa penggunaan perkataan-perkataan majmuk yang mantap ini adalah dekat, tidak jauh. Sebagai contoh, antarabangsa dekat, beritahu dekat, bumi putera dan jawatan kuasa, kita sering ada terdapat sering kesilapan di mana setengah daripada kita biasa menjarakkan penggunaan kata jawatan kuasa.
kaki tangan, kerjasama, olahraga, matahari, sukarela, suruhanjaya, tanda tangan juga dekat, tanggungjawab dekat, warga negara juga dekat, serta pesuruhjaya. Baiklah, yang berikutnya, kata bilangan, okay. Ketiga, salah, jauh, sepatutnya ketiga, dekat, convocation yang ketiga ataupun okay, ke-10 juga dekat, pesta convocation yang ke-10 yang okay, dekat, ke-20, okay. Kedua dekat, puluh, dua dan puluh tu jauh, okay. Ke-20, sambutan yang ke-20, jubli perak, jubli emas ataupun ke-52, sambutan merdeka Malaysia, ke-52. Ke-4, kita perlu menulis dengan perkataan ke-4, okay. Sultan Muhammad ke-4 ataupun tingkat ke-4, tempat ke-4, okay. Tapi sekiranya kita perlu menggunakan nombor, okay, yang sebetulnya seperti ini, ke-13, okay, ada tanda sempang. Seterusnya, 4, Roman, tak ada ke depan, ataupun Roma lain, 15. Okay. Baiklah, penggunaan tanda sempang, kata yang diulang sepenuhnya atau sebahagian. Okay. Anak-anak, lauk, pauk, diporak-perandakan. Okay. Tanda sempang juga menghubungkan awalan se, dengan nama khas, menghubungkan nama huruf kecil dan huruf besar. Sebagai contoh, se Malaysia. Okay. Anti-Rusia, anti-China ataupun anti-Amerika Syarikat. Petunjuknya, petunjuk daripada Tuhan, daripada Allah. Ya. Seterusnya. Punat tanda sempang juga merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran an dan merangkaikan awalan ke dengan angka 50, tanda sempang an, okay, 50-an, ke-17, maksud tadi, sebutan hari ulang tahun ke-17. Ke-100, sebutan penubuhan UMK ke-100, insyaAllah. Okay. Menyatakan hubungan antara kata pada istilah, alat pandang dengar, penggunaan kata sempang, perbadanan semi kekal, okay, penggunaan tanda sempang di situ. Dan berikutnya, kesalahan ayat tunggal, ayat tanpa subjek, setiap hari pergi kerja. Okay, ayat sini tak ada subjek. Setiap hari Ali pergi kerja ataupun setiap hari Abu pergi kerja. Setiap hari kami pergi kerja. Ayat tanpa predikat. Predikat yang baru dibelinya kemarin. Okay, predikat. Perabot yang baru dibelinya di kedai kemarin. Ataupun perabot yang baru dibelinya bersama-sama saya. Ataupun bersama mereka kemarin. Ayat tanpa objek. Saya membaca di perpustakaan, tiada objek sebut, saya membaca surat khabar, saya membaca majalah, saya membaca buku ilmiah di perpustakaan. Okay. Kesalahan ayat pasif, ini contoh kesalahan suatu ayat pasif. Ayat pasif berlaku 1 dan 2, kerja itu telah dibuat oleh saya atau anda, saya buat. Kerja itu telah saya buat. Okay. Ayat pasif berlaku 3, projek itu kerajaan laksanakan. Projek itu dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Okay. Tiang itu terlanggar lori di bahagian hadapannya. Tiang itu terlanggar oleh lori di hadapannya. Okay. Seterusnya, penanda wacana. Okay. Penggunaan penanda wacana sangat penting dalam penulisan surat, penulisan dokumen rasmi, email dan juga pengurusan minit-minit mesyuarat. Okay, sebagai contoh, oleh itu, selain itu, walaupun, oleh yang sedemikian, sehubungan dengan itu, walau bagaimanapun, justeru. Okay. Jadi penggunaan penanda wacana ini sangat penting dan kita perlu menggunakan penanda wacana dengan tepat dalam setiap tulisan kita. Baiklah, ke bahasa yang berikutnya, penggunaan bahasa Inggeris, seperti kita maklum, mungkin dalam syarat-syarat ataupun sebarang percakapan kita akan berjumpa dengan perkataan bahasa Inggeris. Dan di sini saya berikan sedikit
senarai-senarai bahasa Inggeris dan dalam kawasan Melayu. So, jadi dalam kita nak membuat satu minit mesyuarat, kita bolehlah menggunakan perkataan bahasa Inggeris, cuma perlu diitalikkan. Tapi lagi elok sekiranya kita dapat menterjemahkan perkataan tersebut dalam bahasa Melayu. Sekurang-kurangnya kita dapat memartabatkan dan memperkayakan lagi bahasa kita, bahasa Melayu sebagai satu bahasa yang telah diwatakan sebagai bahasa utama, bahasa rasmi di Malaysia ini. Okay, sebagai contoh, photobomb, okay, tuna foto, okay, okay, huraian, kilfi, suah foto mau, okay, pickup line, kata pikat, okay. Sekurang-kurangnya dengan ada perkenaan ini, kita dapat menambah glossary ataupun vocabulary perkataan kita. Baiklah. Ini peminjaman kata. Okay, hashtag. Lalu kita sekarang selalu orang guna penggunaan hashtag, tanda pagar dalam bahasa Melayu. Back first talk. Bicara pagi. Okay, selfie, suar foto. Debug, nyah pepijat, yang ni perkataan untuk pihak-pihak yang berhadapan dengan komputer, ICT, utamanya. Clean install, pasang ganti. Finger food, makanan cekut. Okay. Teaser, iklan acah. Yang ni mungkin pihak korporat, komunikasi, sebagainya. Wifi, suar foto bersama. Okay, wifi. Tabletop, okay, bicara santai. Pickup line, kata pikat. Dropship, pesan hantar. Photobomb, tuna foto. Net, meridak. Okay. Yeah. Jadi, lagi. Motocross. Okay. Di hadapan FTKW, kita ada satu kata landasan ataupun kawasan yang telah diwatakan sebagai kawasan untuk motocross. Jadi itu dalam bahasa Melayu lumba kereta lasak. Okay, park and ride, letak dan naik. Park view, menghadap taman ataupun hala taman. Okay, penthouse, megapuri. Resort, pusat peranginan, resort center. Pusat persantaian. Roadshow, jeraya wara. Okay, talk show, bicara wara. Okay, shuttle bus, bus ulang alik. Slow cooker, periuk unyai. Okay. Game show, liporia. Waiter, pramu saji. Waterfront floor manager, pinggir air pengurus pentas. Okay. Kita tengok contoh-contoh lain lagi. Arcade, okay, arcade. Automotive, automotive. Voucher, okay, terlihat penggunaan dia, voucher. Online, dalam talian. Agensi, email juga sama, hajah, insurance, dalam bahasa Melayu perlu ada S, insurance, landscape, okay, plan, rebate, rebat, okay, station, okay. Baiklah, seterusnya kita akan lihat dari segi penggunaan kata rujukan-rujukan kohmat. Ini juga penting dalam mesyuarat sekiranya terdapat ahli-ahli yang memegang jawatan ataupun berpangkat tinggi dalam satu mesyuarat. Jadi kita perlulah menggunakan rujukan kohmat yang betul. Okay. Rujukan kohmat bermaksud bahasa sapaan yang digunakan untuk merujuk kepada golongan yang mempunyai taraf sosial dalam masyarakat. Okay. Yang pertama, tanpa gelaran, secara umumnya tuan ataupun puan. Dengan gelaran, okay, Sri Paduka Baginda, jadi Tuan Agong. Okay. Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Kedah, Perak ataupun Selangor. Seterusnya, Tuan Yang Terutama, Yang Dipertua Negeri Sembilan, Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang. Duta, okay, duta-duta ke Malaysia ataupun ke luar negara, kita panggil Tuan Yang Pertua. Pesudara Tinggi, okay, juga Tuan Yang Dipertua. Yang Amat Berhormat, juga kehormat digunakan untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Ketua Menteri ataupun Menteri-Menteri Besar. Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan, Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka, Ketua Menteri Pulau Pinang. Okay.
Yang Maha Bahagia, okey, penggunaan YABSG, okey, untuk Tun ataupun Tuan Puan, isteri yang di luar negeri, isteri Perdana Menteri, isteri Timbalan Perdana Menteri, isteri Menteri Besar dan juga Ketua Menteri, okey, Yang Maha Bahagia. Yang Berhormat, okey, yang ni selalu kita dapat tengok menteri, Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat, yang di luar negeri, negara ataupun rakyat Yang Berhormat juga, Speaker Dewan Undangan Negeri, okey, ahli Dewan Negara, rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, okey. Ketua Kerajaan Negeri SUK Yang Berhormat juga, Pegawai Kewangan Negeri juga Yang Berhormat, Nasihat Undang-Undang Negeri juga diturunkan Yang Berhormat, penyandang gelaran Datuk dari Negeri Johor, okey, Datuk yang dikurniakan oleh Sultan Johor, kita juga panggil Yang Berhormat. Okey. Yang Berbahagia Tan Sri Puan Sri, sekarang Tan Sri Pengerusi LPU Yang Berbahagia. Yang Berbahagia juga merujuk kepada Datuk Sri, Datuk Paduka Datin dan juga Profesor dalam peringkat YMK Yang Berbahagia. Okey. Yang Amat Arif, yang ni memang specifically atau khususnya digunakan untuk bidang mahkamah kehakiman, okay, Ketua Hakim Negara, Hakim Besar Malaya, Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Nah, Yang Arif juga dalam bidang kehakiman, Hakim Mahkamah Agung. Okey. Yang Berusaha sekali, Yang Berusaha Ketua-ketua jabatan, individu yang mempunyai gelaran profesional seperti doktor, Yang Berusaha Doktor, sekian-sekian, IR, okay, Prof. Madia juga dan sebagainya, kita hanya gunakan Yang Berusaha. Jadi untuk modul kedua ini, secara ringkasnya saya menerangkan mengenai tata bahasa, penggunaan bahasa, just recall balik atau ulang kaji balik kesalahan-kesalahan yang sering kita guna, okay, dan juga elemen penting dalam untuk minit syarat, iaitu rujukan kohmat, yang mana kita perlu peka penggunaan rujukan kohmat yang betul, tepat, agar tidak menyinggung mana-mana perasaan ahli mesyuarat ataupun pengerusi mesyuarat. Okey, baiklah. Saya tamatkan modul kedua ini. Kita akan sambung dengan modul yang ketiga. Okey. Terima kasih.